Selamat datang di channel YouTube kami Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan berita yang terbaru dari channel YouTube kami Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Via Valen menggelar acara pengajian dan siraman jelang pernikahannya dengan Cefra Yolandi yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 15 Juli tahun 2022 mendatang. Ini merupakan bagian dari rangkaian pernikahan pelantun meraih bintang dengan calon suami yang disiarkan secara langsung oleh Indosiar. Acara pengajian digelar di halaman rumah pemilik nama asli Maulidia Oktavia di Sidoarjo, Jawa Timur, yang telah didekorasi secara apik. Dan dihadiri oleh bintang tamu ternama, siraman berjalan secara hikmat yang dihadiri keluarga, orang terdekat, dan juga tamu undangan yang tak kurang dari 150 orang. Dalam acara siraman tersebut, warna ungu dan putih sangat mendominasi. Dekorasinya juga dipenuhi dengan bunga-bunga yang membuat suasana terlihat makin indah. Ramzi selaku pembawa acara menyebutkan total orang yang hadir di acara siraman, termasuk keluarga inti Via Valen. Ada 150 orang yang hadir tak terkecuali Putri Isnari, Hari Putra dan Rara Lida yang menjadi bintang tamu di acara siraman Via Valen. Ini di panggung ada Via Valen didampingi orang tua dan adik-adiknya, ujar Ramzi selaku pembawa acara, dikutip dari tayangan Indosiar, Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Setelah melaksanakan siraman, Via Valen sempat melantunkan beberapa tembang untuk memeriahkan acara siramannya. Tak hanya Via Valen, penyanyi jebolan Lida dan Dea, Hari Putra, Putri Isnari dan Rara Lida juga menyumbangkan sebuah lagu dan mendoakan yang terbaik buat Via Valen. Aku diundang dong sama Kak Via, kadoku ketulusan doa, doa yang baik, semoga acaranya lancar, menular, menyusul menikah. Amin, ujar Putri Isnari. Diketahui, mulai hari ini, tanggal 13 Juli hingga tanggal 17 Juli tahun 2022, Indosiar akan menyiarkan secara langsung rangkaian pernikahan Via Valen dengan Cefra Yolandi. Acara pengajian jelang pernikahan digelar pada Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini pada tanggal 14 Juli tahun 2022, pukul 8 waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan acara siraman. Sementara di hari Jumat, tanggal 15 Juli tahun 2022, akan digelar acara akad nikah mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Acara dilanjutkan dengan prosesi temu manten yang juga disiarkan mulai pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022, Indosiar menyiarkan Midodareni yang juga menjadi rangkaian acara pernikahan Via Valen dan Cefra Yolandi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Malam harinya, dilanjutkan dengan acara resepsi pernikahan yang dimulai sejak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Terakhir, yaitu pada Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022, akan disiarkan juga prosesi mapak penganten yaitu upacara adat Sunda.